Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya DJ Aizat dan saya DJ Yus dalam segmen Bawang Kupas Bawang. Oke guys, kali ini kita akan membawakan tetamu eksklusif yang spesial lah. Iya, yang disayangi oleh warga Labuan kita. Iya betul. Jadi kita akan jemput beliau ataupun yang berhormat kita. Iya. Alah, bocor. Saya rasa jangan bawa masa lagi Yus. Iya betul. Ngalih suruh di sini. Ah, benar-benar. Tapi sebenarnya kami dijemput di rumah kediaman yang berhormat Dato' Rosman bin Dato' Haji Isli sendiri buat rakaman di rumah bagi segmen Bawang Kupas Bawang Outdoor lah. Iya. Jadi okay, saya rasa jangan bawang masa lagi. Apa kata kita panggil yang berhormat Dato' Rosman bin Dato' Haji Isli. Okay. Apa kabar Dato'? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dato'. Terima kasih. Jayus. Jayus. Rasanya macam nervous bang. Lama tadi. Nervous kan? Okey. Okey. Apa kabar Dato dan aktiviti Dato sepanjang PKP? PKP. Memang aktiviti di rumah lah kami. Sebab memang di rumah kan. Stay at home. Banyak membaca. Banyak sebenarnya banyak kita dengar music lah selain daripada TV, YouTube apa semua. Oh, Dato' minat kalau, music juga? Tidak. Kalau dulu sebelum PKP itu entah berapa ada masalah banyak ni orang-orang yang di YouTube di internet ni yang sebenarnya interesting, enriching, yang baik juga kalau kita tengok dengan, tapi yang outdoor pun bagus juga, saya pernah ada juga tempat-tempat di sekitar rumah yang boleh buat cucuk tanam. Exercise lah, exercise sikit-sikit. Saya buat tanam sayur. Okey, tapi sebenarnya YB kita ni memang seorang yang berjiwa rakyat. Iya, betul. Jadi kepada semua yang di luar sana yang ingin mengetahui YB kita, itu YB Perliman bagi Labuan. Ha. Yang inilah YB kami. Handsome kan? Ya. Yang handsome. Nampak awet muda lagi. Nampak awet muda. Sepanjang PKP ini beliau memang meluangkan masa bersama keluarga lah kan YB. Keluarga bercucuk tanam. Keluarga. Lepas itu muzik lah. Sebenarnya bekerja pun terus kerja juga. Iyalah, mungkin kerja sekarang tetap kita boleh kerja melalui online. Iya. Asal usul. Banyak orang tanya nih orang di luar. Ah, YB ini sebenarnya orang mana kan? Nah, orang bertanya. Kalau yang batch saya rasa jurang kendal. Kalau yang batch yang anak muda ini mungkin jurang banyak yang belum tanya lah mungkin. Sebenarnya saya memang orang Labuan pun. Orang Labuan. Saya orang Labuan. Saya punya kedua ibu bapa saya orang Labuan. Malah saya punya grandparents kepada mak saya pun ada di Labuan. Dia punya perkuburan. Jadi memang orang Labuan. Orang Labuan. Tapi saudara banyak link dengan di Brunei ada, di Limbang ada, Lawas ada, Beaufort ada, Sipitang ada. Padian lah. Padian. Jadi kepada yang di luar ingin mengetahui, memang YB kita nih lokal kita nih lah. Mana? Sebenarnya. Memang orang tani. Orang tani. Mananya YB ini pun orang Kedayan. Nah. Makan sayur juga. Gulayan. Makan sama Gulayan lah. Gulayan. Sama belacan. Sama belacan. Nah. Jadi seterusnya tahap pendidikan YB dari sekolah rendah. Dari awal memang Labuan lah. Labuan juga lah. Sekolah mana? SMK Labuan. Mula sekolah di SRK Kerupang. Oh, sekolah rendah kebangsaan Kerupang. Saya Kerupang dulu. Time saya tu memang kindergarten ni pun belum ada pun. Tadika ni ada di bandar ya. Kami pun tinggal di kampung pantai tu. Kalau sekarang dekat saya rasa dia kan. Yeah. Kalau dulu jauh juga tu dari bandar. Jadi kita pun
malas mau pergi apa nama, bukan malas lah, memang logistik apa semua ni. Jadi sekolah di Santri Kupang saya mula awal umur 5 tahun sudah sudah sekolah lah. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih sudah sekolah. Belum ada tadika, jadi hantar pergi tingkat darjah 1 lah. Oh. Awal, jadi awal sekolah. Sepatutnya sih 2 tahun darjah 1. Tapi dinaikkan juga, jadi saya untunglah awal. Lepas ini Sarki Kerupang sekolah menengah rendah. Sekolah menengah rendah dulu ada. Sekolah menengah rendah. Sekolah menengah rendah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3 jadi sekolah SMK Membidai. Oh, SMK Membidai. SMK Membidai. Tahu di mana? Tahu. Di mana? Sawangan Cina. Di Membidai lah. SMK Membidai sana SMK Mutiara. Oh iya kah? SMK Membidai ini dalam camp. Oh, dalam camp. Di Membidai. Oh, Membidai. Tetapi dulu dia orang awam boleh masuk ke dalam. Jadi kami sekolah sana. Bagus juga sekolah di SMK Membidai, saya rasa cukup bertuah lah. Sebab tingkatan 3 pun jadi paling senior sudah. Wow. Sampai tingkatan 3 ya. Sampai tingkatan 3 saja. Lepas sana baru saya pergi SMK Labuan sekejap. SMK Labuan. SMK Labuan. Tingkatan 4 sekejap 2 bulan, sebulan lebih 2 bulan. Sebulan lebih. Lepas tu saya pergi join student-student dari seluruh Sabah. Kami dikumpulkan sekolah di SMK Mengatau, sekolah berasrama lah. Oh, berasrama penuh lah. Asrama penuh. Dia macam kami masuk science stream, berasrama penuh lah untuk science stream. All boarding school. Di sekolah tu sebenarnya ada juga tingkatan 6, rendah 6 atas dari seluruh Sabah juga di sana. Matrikulasi pun di sana. Sekolah agama pun di sana. Jadi memang waktu tu sekolah tu jadi center di mana semua yang selected lah daripada seluruh Sabah. Seluruh Sabah lah. Jadi ada peluang saya berjumpa dengan ramai kawan daripada seluruh Sabah. Jadi masih ada lagi ke sekolah tu? Maybe. Sebenarnya. Tapi sudah ada sekolah menengah sains datang ke Sabah. Termasuk di Labuan satu kan, dan sekolah bersama penuh lah, maktab rendah sains Mara apa semua. Jadi SMK Mengatau punya function itu sudah diambil alih oleh sekolah-sekolah. Sekolah sains lah. Jadi SMK Mengatau jadi sekolah yang kurang lebih localized. Kebanyakan studentnya sekarang penduduk di sekitar saja, dah lagi macam itu. Okay. Tapi nama pun tukar lah, sekolah menengah kebangsaan Bandaraya. Oh, masih ada lah. Ada. Sekolah itu masih ada lagi. Selepas saja sekolah menengah, YB sambung belajar lagi ke mana? Tahap mana? Saya diploma. Ambil matrikulasi di sekolah itu juga. 3 tahun lah di sekolah itu. Wih, canggih. 4, 5 matrikulasi. Saya dari matrikulasi lah juga. Selepas matrikulasi, saya pergi UKM. UKM? Bangi. UKM. Tahu apa? Bangi. Di Bangi Selangor. Okay. 2 tahun. 2 tahun di sana saya ambil geologi, khususnya geologi. Kalau geologi ini banyak yang terjadi oil and gas lah sekarang kan, cari gali dan sebagainya. Tapi saya tidak suka. Jadi saya mau tukar ke bidang lain. Saya mau bidang ekonomi bisnes. Tetapi disebabkan di matrikulasi punya program saya tidak ambil ekonomi. Jadi dia sistem tu agak rigid dulu, dia tidak benarkan saya tukar ke sekolah bisnes lah dan ekonomi. Jadi saya berhenti. Berhentilah. Saya quit, saya terus belajar ke luar negara. Lepas UKM tu lah sebenarnya. Saya tidak habis lah UKM, saya berhenti. Oh, macam separuh sajalah. 2 tahun di Bangi sebab saya tidak boleh tukar ke kursus yang saya suka, saya berhenti. Saya berhenti, saya minta dan dapat di US, California. US. Ambil bidang apa tuh lagi? Saya ambil bidang yang saya mau adalah business. Business. Saya graduate first degree saya di finance, major in finance, minor in economic.
Wow. Aku pun wow sih lah, nah, tahu maknanya YB ini ambil kos bisnis dalam bidang ekonomi. Ekonomi. Iya. Ada ekonomi. Nah, dia ekonomi ini subjek yang besar. Yang besar. Dan bisnis tu dia lebih mikro lah. Saya major in finance. Finance ni dalam sekolah bisnes lah. Dalam bisnes tu banyak. Dia ada finance, ada marketing, ada international business, ada apa nama accountancy. Maknanya ia lebih meluas lah sebenarnya dalam. Saya ambil finance. Lepas tu ambil minor juga in economics. Dan saya pergi US awal 80-an. Lepas tu 2 tahun setengah di sana, 2 tahun setengah saya balik ke Labuan. Balik ke Labuan lah. Saya buat separuh je, saya balik ke Labuan 2 tahun setengah. Lepas tu saya pergi lagi siapkan habis saya punya bachelor degree. 2 tahun setengah lagi. Maksudnya jadi awal. Saya graduate di dalam tahun ujung tahun 91. Aku baru 2 tahun. Aku 93 baru keluar. Baru keluar guys. Belum keluar. Baru keluar. 93. Okay. Lepas itu saya pergi KL lah. Saya pergi KL, saya bekerja di sebuah syarikat multinational public listed company lah. 2 tahun di KL. Lepas tu diorang hantar saya balik ke Labuan sebab diorang ada projek di Labuan. UMS Campus tu syarikat yang saya bekerja di Labuan. UMS Campus Labuan. Labuan yang sekarang ni lah. Okay. Wisma Perbadanan Labuan pun kita yang buat dia. Dan kerja-kerja flood mitigation lah dulu. Sungai kita lebarkan, dalamkan, ada floodgate, ada macam apa nama yang gate boleh dibuka, ditutup, air laut boleh masuk keluar, masuk. Okey, tanpa kita apa nih, kita berhenti seketika bagi YB kita rehat dulu. Jadi kita akan berhenti sebentar, kita nanti kita akan sambung dalam segmen Bawang Kupas Bawang.